aku tuh malu punya orang tua miskin kayak ibu. Ibu Intan minta uang. Masa cuma 10 ribu sih? Ini kamu buat pergi jalan-jalan aja nggak cukup, Bu. Ayo, Bu, lagi, Bu. Ibu mana sih? Ibu pasti bohong ya? Ya Allah, Ibu. Pasti di kamu ya? Astagfirullahaladzim. Kalau Ibu mau ini minum. Sini duduk sini biar minum berdua sama aku. Aku tidur sama pacarku. Astagfirullah. Dan sekarang aku juga hamil. Minum, apa, lupa, minum biar tahu Ibu. Lupa. Ayo. Coba aja kalau Ibu kaya, Ibu bisa ngasih semuanya. Aku gak bakal kayak gini. Ibu harusnya sadar diri. Ibu gak pernah kasih apa-apa sama aku. Ibu. Ibu kenapa ini? Sini kamu. Ibu, kalau sudah kayak gini gimana, ha? Ini semua karena kalian berdua. Di mana harga diri kamu sebagai wanita? Ibu ini cuma pura-pura miskin demi apa? Buat nguji kesederhanaan kalian berdua. Ibu itu punya perusahaan, ibu itu seorang miliarder. Asal kalian tahu ya, gara-gara ulah kalian, kalian lihat. Lihat. Ibu kita lihat. Aduh, capek banget ini, Mayang. Biar sini aku yang. Ini aja, Mayang, tangan Ibu. Ini kaki Ibu kayaknya sudah asam uratnya ini sudah kambuh lagi, Nak. Kenapa enggak periksa? Aduh, ini duit dari mana, Mayang? Ini aja buat belanja kurang-kurang. Aduh. Ini kayak asam urat kambuh, ini kolesterol. Kemana kakak kamu ini? Nggak tahu, paling juga main. Oh, iya, itu jarang di rumah si Intan itu. Kakak itu main aja terus. Iya. Kamu nggak ada kerjaan ini udah selesai semua, Nak? Udah selesai semua? Iya. Sakit banget ini, Mayang. Takut kalau ada uang, periksa aja, Bu. Iya, ntar kalau udah ada uang, Ibu mau periksa. Ini aja Ibu minum obat beli yang di warung itu. Yang tiap hari diminum dua-dua itu loh, Mayang. Yang murah cuma 5.000 itu. Kamu udah makan, Nak? Sudah. Ujian minggu depan ya, Nak, ya. Ya semoga cepat lulus, cepat kerja ya, Nak, ya. Biar bisa bantu Ibu juga. Loh, Ibu, ini Intan udah diomongin barusan udah datang ya, Nak, ya. Minta uang. Astagfirullah, minta ini. Uang terus sih, Kak. Ini ya, kenapa? Asam urat Ibu di kambuh ini, kamu Ibu, kok minta uang Intan terus? Minta uang. Intan minta uang. Sakit. Intan minta uang, Ibu. Pelit banget sama Intan, anaknya. Uang. Terus kamu Intan tiap hari. Intan mau beli-beli. Intan mau belanja semua. Belanja baju, belanja kerudung, celana, sandal, sepatu. Minta uang. Kakak itu ngabisin uang Ibu. Hei, kamu tahu apa, anak kecil? Diam aja kamu. Daripada dibeliin kayak gitu-gitu, mending dibelikan beras Ibu, di dapur. Ibu, Intan minta uang. Buat dimakan bersama, Intan. Buat pelit banget. Buat... Tega ya Ibu sama anaknya ya? Ya Allah. Tega sama Ibu. Hei, kamu kok jawab sih? Kamu masih kecil aja gak ngerti apa. Udah, kamu memang yang salah sih, Intan. Ya udah, Ibu sekarang bela dia. Ya enggak bela, Ibu kan bela yang benar yang mana. Kalau salah ya Ibu salahin, Intan. Ya apa susahnya sih ngasih uang sendiri ke anak? Ayo Ibu, mana uangnya? Kak. Kan minta uang. Ini aja buat belanja, Intan. Ini uang Ibu tinggal 10 ribu. 10 ribu? Ya, buat beli apa, Intan, Ibu? Adanya cuma 10.000 ini, Intan. Bohong, Ibu pasti sembunyikan kan? Pasti Ibu bohong. Astagfirullah. Pasti di kamu ya? Enggak ya ada, Kak. Bohong kamu. Mana ada, Intan, ini loh uangnya dari tadi di sini. Ibu ini loh, enggak ada lagi tuh, Intan. Ibu. Masa cuma 10.000 sih? Enggak ada lagi.
Nggak ada lagi, cuman itu uang ibu. Dapat mana lagi ibu? Ibu, udah keadaan kayak ini, begini. Ini kamu buat pergi jalan-jalan aja nggak cukup, Bu. Tapi, Pak, ibu lagi, Bu. Ibu mana sih? Ibu pasti bohong ya? Ya Allah, Intan. Pasti di kamu ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Intan. Mayang ini nggak punya duit, nggak pernah minta duit sama ibu. Pasti kalian berdua sekongkol buat nggak ngasih aku uang, ya kan? Astagfirullah. Itu duit sudah dipegang kamu, itu ambil aja udah, Intan. Nggak usah ribut-ribut masalah duit, malu sama tetangga. 10 ribu buat beli apa, Ibu? Udah beli minuman juga bisa itu, Intan. Nah, ini mah cuma dapat es teh. Kan mahal, aku cuma beli minum es teh di kafe. Kamu itu udah, Intan. Jangan Ibu kenapa sih pelit banget? Ini keadaan ibu sudah semakin parah, kaki ya, ibu tambah sakit. Ya, ibu memang sudah tua. Pelan, Intan. Aku capek hidup miskin, Bu. Ini aja ibu ke dokter aja nggak mampu. Kamu setiap hari minta uang. Terus ibu aja periksa nggak mampu, Intan. Ibu ini beli obat di warung-warung itu aja. Yang tabletan, yang 5 ribu. Terus ibu gak ikhlas nih ngasih aku uang, gak ikhlas ibu, ha gak ikhlas. Astagfirullah. Kenapa sih kamu ikut-ikut? Ini Intan. Ibu gak ikhlas nih ngasih aku uang. Ya kamu diem ya, daripada aku tampar kamu, diem. Udah Mayang, udah Mayang biarin Intan sih memang seperti itu. Udah ambil aja Intan, udah ambil aja ibu. Ambil udah uang. Besok aku minta uang yang banyak, Bu. Awas aja ibu sampai gak ada uang. Mana ibu uang yang banyak, kamu itu gimana sih Intan? Tahu nih dah, 10 ribu aku ambil, dasar ibu. Kerja. Intan, Intan, kelakuannya kok seperti itu ya, Mayang? Ibu yang sabar. Iya, ibu sabar. Kamu jangan seperti kakak kamu ya, Nak ya. Lihat sudah Intan itu seperti itu, tapi kamu jangan, jangan ikut-ikutan seperti itu ya, Nak ya. Itu sebetulnya orang baik, cuman sudah kelakuannya salah itu. Tapi kakak itu keterlaluan. Iya, memang kakak kamu memang kriterianya seperti itu, karakternya sudah memang seperti itu dari dulu. Biarin sudah, Mayang, kamu jangan seperti itu, ingat ya pesan ibu ya. Kamu jangan sampai seperti Intan, ibu sudah terlanjur gak bisa mendidik Intan itu ya. Ya nak ya? Iya. Sayang. Sayang. Lama banget, sayang. Iya dong. Aduh. Ini terik matahari banget ya. Enggak apa-apa. Maaf ya nunggu lama. Tadi soalnya mobil aku di situ ada di bawah. Oh, enggak dibawa sini, sayang. Ah, enggak. Kayaknya di situ bannya bocor deh mobil aku itu. Ya. Jadi enggak aku taruh di luar aja daripada ribet bawa ke sini, sayang ya kan? Benar. Kamu kok tambah ganteng sih? Kamu makin hari makin ganteng aja. Aduh. Kenapa lagi? Mau, aku lagi butuh uang ya. Oh, minta uang. Aduh. Ada uang enggak? Ada sih. Bentar. Tapi cuman segini. Ya uang segitu mana cukup, sayang? Emang gak cukup ya? Ya aku butuhnya 100 juta. Tapi aku belum tarik tunai, belum ambil di ATM. Uang segini mana cukup buat bensin mobil aku aja gak cukup. Ini sayang, kamu mau gak ini 5 ribu aja? Ya bensin aja gak cukup, sayang. Apalagi buat parkir. Ini aku soalnya buat parkir, sumpah aku nih belum ngambil uang di ATM, makanya 5.000 dulu ya nggak apa-apa, besok aku kasih lagi kok ya. Ya sayang ya, kamu jangan marah ya. Kamu butuhnya 100 juta. Iya kamu jangan marah ya, nanti ya, aku. Kalau kamu nggak punya uang 100 juta, mending kita putus aja. Jangan diputusin sayang, aku sayang banget sama kamu. Ya makanya, kamu ada nggak 100 jutanya? Iya ada, tapi besok. Ya, kalau sekarang 5.000. 5.000 dulu ya sayang. Ya udah putus aja kalau. Eh jangan gitu sayang, nggak mau, jangan putus. Janji. Nanti 5.000 dulu, besok 100 juta ya. Jangan marah-marah toh. Kamu kalau marah-marah gantengnya hilang. Kamu tuh udah keren sekarang nih. Ini baju yang aku belikan ya, yang aku kasih uang ke kamu itu kan? Tapi sayang, aku butuh sekarang uangnya. Aduh tapi nggak ada kalau sekarang, soalnya aku belum. 5.000 sudah kucil kuma. Aduh aku belum ke ATM, terus ban aku itu bocor, ban mobil aku. Jadi kan aku ini masih mau bayar parkir juga ke depan. Besok ya, besok janji besok aku kasih uang 100 juta. Janji ya besok. Ya 200 juta aku kasih. Tenang, aku ini anak orang kaya. Santai aja, kamu minta 500 juta, berapa puluh juta aku kasih. Santai aja. Aku janji, asal kamu jangan mutusin aku ya, please, ya, jangan mutusin aku. Aku lagi mutusin kamu sih, tapi ya gimana kalau kamu gak ngasih uangnya? Iya, besok aku kasih.
Tenang janji aja. Ya? Janji. Oh, kalau kamu iya, janji sumpah setia. Ya, oke? Okay? Ya, okay. Ya, jangan marah-marah lagi ya. Yaudah. Bentar lagi kamu mau kemana? Bentar lagi sih aku mau kemana ya? Oh iya, mau ke pasar nih sayang kayaknya. Ke pasar? Emang ke pasar ngapain? Tumben banget cowok-cowok ke pasar. Mama dulu ya. Bentar. Oh, kamu ngantar mama kamu ke pasar? Iya. Ini udah jam berapa nih sayang? Naik mobil kamu ya? Ya naik mobil dong. Oh, iya sama sayang, aku juga naik mobil tapi mobil aku di bawah. Iya sama sih. Mobil aku juga tak lagi masih dipinjam teman. Besok kita nonton yuk, aku semua ada yang bayarin. Mau nonton, kita berenang yuk atau kita sewa villa. Nanti aku semua yang bayarin. Tenang, aku semua yang bayarin. Bayarin lah, aku minta 100 juta aja gak dikasih. Ya kan besok, nanti pulangnya aku ambil uang di ATM, aku kasih deh besok ke kamu. Tapi nah, besok kita refreshing sayang, kita ke hotel, ke villa, berenang juga gitu. Tenang, aku semua yang bayarin. Aku nih anaknya orang kaya, orang tua aku. Orang kaya bener kan? Orang kaya seriusan ini, orang tua aku aja sekarang lagi di luar negeri gitu. Makanya kan tadi kamu mau jemput aku. Kenapa sayang? Aduh ada apa? Siapa yang telepon? Mama nih, mama. Oh mama. Bener sih. Ah, kenapa? Bentar. Ya, Ma. Oh, iya, mau ke pasar, Ma. Ya udah sebentar lagi mantap ke sana, Ma. Iya. Iya, bentar ini mau jalan udah. Iya. Bye. Oh, sayang. Ma, kenapa sayang? Aku pergi dulu, mau nganter mama nih. Oh, nganter mama ke pasar yang kata tadi. Iya. Oh, ya udah, hati-hati ya. Gak apa-apa, aku bentar lagi juga mau nongkrong dulu di kafe sambil jalan-jalan. Hangout biasa lah. Aku duluan nih. Iya, hati-hati ya sayang. Mau nganter mama nih. Dadah, sayang. Hati-hati. Ya. Bye. Dadah sayang. Dadah. Hati-hati ya. Nanti kalau udah selesai kabarin. Iya, akhirnya kantor udah tutup juga. Sudah genap 20 tahun beliau menyamar. Beliau itu adalah inspirasiku, wanita hebat, wanita yang sukses dalam berkarya, tapi dia penuh dengan kesederhanaan. Hingga dia rela menyamar 20 tahun lamanya. Aku pikir menyamar 1-2 tahun itu udah cukup. Tapi karena dia ingin mendidik anak-anaknya untuk hidup sederhana, dia rela untuk menyamar 20 tahun lamanya. Menurutku 20 tahun itu udah cukup lama. Sudah cukup dia menyamar. CD ini adalah rekaman dan bukti saat penyamarannya. Aku harus segera menemui dia. Sudah cukup dia. Semoga dia baik-baik saja dan semoga semua harapannya benar-benar bisa tercapai. Semoga penyamarannya enggak sia-sia.
harus segera menemui dia. Aku benar-benar rindu dengannya. Apa kabar dengan wanita hebatku itu? Dia adalah inspirasiku. Tak sabar aku. Ada orang kayak gini. Mana orang rumah ini kok nggak ada sepi kayak gini? Aduh, mana pusing lagi. Aduh, aku sakit sekali. Mata nggak bisa melek, malah pusing. Aduh, gimana ini? Astagfirullahaladzim, apa ini Lope? Aduh, apa sih Bu, apa? Astagfirullah, kamu ini kenapa sudah nggak pulang 3 hari? Ini sandal ke 1 kemana ini? Kamu sudah tidak pulang 3 hari kemana aduh, aja? Aduh udah Bu, aku mau pulang, mau nggak pulang itu kan bukan urusan Ibu. Ngapain Ibu pakai acara ngurus-ngurus aku mau pulang apa mau nggak? Ini apa ini Lupe? Aduh ya udah Ibu kalau mau ini minum aja. Wah, terus kamu pakai baju sobek-sobek seperti ini, kamu mau jadi apa ini Lupe? Yang satu kayak gini, yang satu bukan gak pulang. Bukan sobek, ini yang emang satu minta ini, duit. Ini emang terus modelnya kayak gini. Terus ini kamu minum-minuman kayak gini? Hah? Gak usah banyak bicara Bu, udah aku nih udah pusing. Kalau Ibu mau ini minum. Sini duduk sini biar minum berdua sama aku. Astagfirullahaladzim, Lupe sadar kamu Lupe. Kamu sudah gak pulang. Sadar apa Bu, aku ini gak kesurupan, gak usah disuruh sadar. Udah gak usah banyak bicara, aku nih pusing. Kamu sudah gak pulang 3 hari itu kemana aja Lupe? Ibu sini khawatir di sini, Mayang khawatir. Nggak usah banyak tanya Bu, pulang atau nggak pulang kan nggak ada pengaruhnya aku di rumah ini, nggak ya ada lah Lupe, kamu kan anak ibu juga. Kalau kamu nggak pulang 3 hari takut ibu ada apa-apa kamu di jalan gimana? Ya aku kan lagi sama pacarku Bu. Aduh, kamu 3 hari sama pacar kamu ya kan karena sambil bawa botol-botol kayak begini. Aduh, di jalan-jalan gimana kata tetangga Lupe? Aku ini udah besar Bu, udah dewasa, jadi Bu tuh nggak usah ngatur-ngatur aku. Astagfirullahaladzim. Ampun aku ya Allah, punya anak 2 ini, yang satu minta duit terus, yang satu durhaka, yang satu pemabuk. Aduh ya Allah. Gak usah banyak bicara Bu, yang kalau Ibu itu mau ini minum. Udah Lupe, taruh sudah Lupe. Udah taruh aja Lupe. Kamu dari mana aja 3 hari sama pacar kamu itu? Aku gak pulang, aku tidur sama pacarku. Dan astagfirullah. Dan sekarang aku juga hamil. Hah? Hamil? Terus pacar kamu ke mana? Ya nggak tahu. Nggak tanggung jawab kamu? Pacar kamu nggak bertanggung jawab? Ya sama dia disuruh gugurin. Astagfirullah ya Allah. Di mana kamu ini Lupe sadar? Aduh. Lupe sudah hamil masih disuruh gugurin. Udahlah Bu. Terus pacar kamu nggak tanggung jawab? Harus sadar apa? Ini kan hanya hamil, masalah kecil bukan juga. Aduh Ibu gak usah lebay deh. Ini kan udah zaman modern. Kalau orang hamil di luar nikah itu udah biasa. Biasa kata kamu Lupe. Kamu itu sadar enggak Lupe? Ibu harus jaga sikap. Aku ini gini karena Ibu. Aku tuh malu punya orang tua miskin kayak Ibu. Coba aja kalau Ibu kaya, Ibu bisa ngasih semuanya. Aku gak bakal kayak gini.
Kalau aku terlahir dari keluarga kaya, bukan keluarga miskin kayak gini, aku gak bakal kayak gini. Ibu harusnya sadar diri, ibu gak pernah kasih apa-apa sama aku. Iya, ibu minta maaf, tapi kamu harus punya harga diri, Lupe. Harus punya harga diri, itu aja yang ngejalani penting. Hidup ini aku, bukan ibu. Ibu tahu apa, ibu kan orang miskin. Yang bisa ngasih aku segalanya tuh pacar aku. Ibu gak bisa kasih aku apa-apa. Jadi ibu gak usah kebanyakan ngatur tentang aku. Ayo, minum. Apa, Lupe? Minum, kamu biar Lupe tahu, ibu. Lupe, ayo. Udah, aku mau pergi dari sini. Tunggu, Lupe. 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 Tunggu, Lupe. Aduh, kepala aku pusing banget ini sisa mabuk tadi. Udah di mana HP-ku ini ya? Astaga, ini ini gara-gara mabuk-mabukan sampai aku lupa sama HP-ku. Aduh, mana lagi Wanto ini ya yang aku nih enggak sabar mau kasih tahu dia kalau aku dia bakal jadi ayah. Aduh, lama banget. Gimana ini mau telepon? Gimana password HP aku ini? Aduh, gara-gara mabuk aku jadi lupa. Udah biarin aja. Tunggu di sini aja. Perut aku sakit, kepala aku pusing. Gara-gara mabuk ini, gara-gara minum tadi. Aduh ya, yang juga mana lama sekali. Aku kan mau ngasih tahu sama dia kalau aku ini hamil. Aduh, nggak cepet dateng. Di mana ini? Aduh, aku udah pusing. Aku tidur di sini tapi takut nanti diculik sama orang. Lama sekali Wanto ini. Aduh, aku pengen tidur di sini aja kalau kayak gini rasanya ini. Sayang. Aduh, sayang. Katanya. Aduh, kamu lama banget. Aku nih dari tadi udah nungguin kamu. Aduh. Sabar dong, kan jalan. Aduh, mana HP aku, Ma? Kenapa sih yang... Aku habis minum. Aduh, kamu dari mana? Pasti kamu dari sama pacar kamu yang satunya ya? Karena aku cuma sama. Dari mana? Enggak, paling kamu bohong. Enggak. Aduh, udah aku pusing, aku habis minum sayang. Aku mau minta uang dong. Oh, bentar. Mau minta duit. Aduh, kasih. Aduh, gak usah dipegang. Bentar. Cepetan, aduh. Aku punya uang. Berapa ini? Ya uang untuk kamu. Iya, uang. 5.000. Ya, iya, mau. Aduh, aku nih emang mabuk tapi aku masih sadar sedikit. Kok bisa aku dikasih uang 5.000? Ini kan cukup buat bayar parkir doang. Ya, uang aku masih belum diambil, yang. Aduh, adek aku juga enggak bakal mau. Anak kecil pun enggak bakal mau dikasih uang 5.000. Enggak mau buat apa uang kalau cuma 5.000? Ya ambil aja dulu. Sekarang. Aduh, aku nih udah pusing tadi habis mabuk malah dikasih uang 5.000, enggak mau aku. Sini. Aduh, kamu mana? Bentar sayang, aku kenapa? Ini mau, aduh pusing aku ini mau ngasih berita bahagia buat kamu. Bahagia apa? Iya, jadi gini. Kenapa? Kira-kira kamu bakal seneng apa enggak ya kalau aku kasih tahu? Ya tergantung, mau kamu kasih tahu aku apa? Aku udah telat sayang. Telat gimana maksud kamu? Ya, tetap pulang. Aku hamil anak kamu. Ya gak mungkin dong sayang. Mana ada gak mungkin? Kamu pikir aku tidur sama siapa? Aku cuma tidur sama kamu doang. Ya mungkin sama yang lain kan? Gak ada, gak pernah pacar aku cuma kamu doang. Ya, aku belum siap untuk jadi bapak. Kan? Ya kalau kamu belum siap terus gimana? Ya. Nggak mau, pokoknya aku nggak mau gugurin gak. Anak ini aku gak mau bisa, tetap besarin orang tua aku masih ada nggak mau kalau kita nikah gimana? Nggak mau, yang penting aku mau tetap besarin. Aku nggak bisa yang kalau kayak gitu. Aduh, kamu gimana sih, kamu berani nidurin aku nggak berani besarin anak aku?
Ya aku belum siap, sayang. Aku enggak mau. Enggak. Sayang? Hah? Kamu? Loh. Kakak. Kamu kok bisa? Kakak. Kamu ini gimana sih, Dek? Aduh, kok bisa pacar kakakmu panggil sayang? Maksud kamu apaan? Maksudnya? Kamu kok tega sih? Tega? Apa? Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku? Ya. Hah? Kamu cuma manfaatin aku? Iya, untuk sama ini. Dia kakak aku, toh. Lah, ini pacar kakak. Ini juga pacar aku, Kak. Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku? Ya. Kamu cuma ambil uangku dan kemudian kamu kasihkan ke kakakku? Gitu. Oh, jadi uang yang selama ini kamu kasih sama aku, itu uang dari adik aku? Ya, iya. Aduh, gak modal banget kamu jadi cowok. Kamu kok tega banget sih jadi cowok? Kamu beneran pacaran sama dia? Aku beneran pacaran sama dia. Aku tulus toh sayang sama kamu. Lalu terus gimana anak kakak ini, Dek? Kakak hamil anak dia. Wanto, kamu ini kamu lihat kakak aku. Kamu lihat ini, kalau enggak percaya kamu pegang. Wanto. Itu bukan anak aku kan? Kamu pikir aku pernah tidur sama siapa? Enggak usah ngarang kamu kalau ngomong. Aku tulus toh sama kamu. Enggak. Aku enggak mau sama. Kamu ngambilin kakak aku. Enggak. Terus aku harus gimana? Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku. Gak kamu cuma ambil hartanya. Iya. Ya. Kamu gak mikirin perasaanku. Hah? Ya, buat gitu. Jangan. Udah. Aku udah pusing. Aku gak mau tahu. Yang jelas aku mau tetap besarin anak ini. Ya. Ya, itu kan bukan anak aku juga kan? Gak usah ngarang-ngarang. Kamu, aku cuma tidur sama kamu. Kamu harus tanggung jawab. Itu anak kamu pasti. Kamu jadi cowok kok gak punya perasaan sih, toh? Aku belum siap jadi bapak. Enggak, aku gak mau tahu. Aku mau besarin anak ini. Ya, kalau kamu gak siap, kenapa kamu ngelakuin? Ya, mungkin kamu sama yang lain. Enggak ada, pacar aku cuma kamu. Kamu gak usah ngarang-ngarang, udah. Aduh. Terus aku gimana, hah? Itu HP siapa itu bunyi? HP kakak, ya udah kamu angkat aja kakak sakit perut ini. Ini nomor gak dikenal, Kak. Udah, angkat. Halo? Ya benar, ini dengan Lope dan saya Intan. Ini siapa ya? Apa? Ibu. Terus sekarang kondisi ibu gimana? Ibu sesak nafas. Tapi ibu sekarang ada di mana? Ibu tetap ada di rumah. Iya, saya bakal kesana sekarang. Saya sama Mbak Lope bakal kesana sekarang. Saya tolong, minta tolong jagakan ibu, tolong. Sebentar saya bakal kesana. Siap, terima kasih. Kenapa? Mbak, ibu sesak nafas. Aduh. Sekarang dia ada di rumah, terkapar di tanah. Ayo kita pulang. Yaudah, kita pulang. Dan ingat ya Wanto, untuk kamu sekarang kita udah gak ada hubungan lagi. Kita putus. Tahu kamu? Ayo, udah. Aku mau tetap besarin anak ini. Ibu, kenapa? Ibu, kenapa? Ibu, kenapa? Lupet, ya Allah, Bu. Mayang. Ibu, kenapa, Bu? Aku lihat. Ibu, kenapa, Bu? Kenapa ibu bisa terjelatan gini, Bu? Bu, ya Allah, Bu. Bu, ibu. Lupet. Ibu, kenapa, Bu? Aulia. Lupet hamil, ya Aulia. Ya Allah. Mau menggugurkan katanya Aulia. Tolong Aulia. Maikan, Mayan. Ibu, ya Allah, Bu. Astagfirullahaladzim, Bu. Sadar, Bu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak gini, Dek? Nggak tahu. Ya Allah, Ibu. Ibu. Ibu.
Ibu kenapa sih? Sini kamu! Ibu! Kalau sudah kayak gini gimana, ha? Ini semua karena kalian berdua! Kamu, Rope! Dimana harga diri kamu sebagai wanita? Ibu ini cuma pura-pura miskin, demi apa? Buat nguji kesederhanaan kalian berdua, ibu gak mau kalian hidup berkemewah-mewahan. Ibu itu punya perusahaan, ibu itu seorang miliarder. Asal kalian tahu ya, gara-gara ulah kalian, kalian lihat. Lihat, ibu kita lihat. Kalian lihat, lihat Lupi. Ibu. Kamu lihat sana. Ibu. Perbuatan kamu. Ibu bangun, ibu. Ibu sampai meninggal kayak gini. Ibu bangun, ibu. Kakak barusan lupa nunjukin kasetnya. Ini adalah CD bukti rekaman selama penyamaran ibu. 20 tahun ibu menyamar sebagai orang miskin, Dek. Barusan kakak mau ngasih tahu CD ini sama Lupi sama Intan, tapi mereka berdua sama sekali nggak ngerasa bersalah, Dek. Ya udah, Dek. Alhamdulillah, kamu masih ada kamu. Maafin Auli ya, Bu. Ya udah, Dek. Ayo kita bawa ibu ke dalam.